Halo sedulur, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan. Oke lur, berjumpa lagi dengan Lemonti Channel. Dan dalam perjumpaan kali ini saya akan mereview pohon sancang ya. Akan mereview setekan sancang ini yang kurang lebih sudah 3 bulan setengah saya setek dari pucuk ya. Dari sisa pruning-pruningan yang tidak terpakai, lalu saya tancapkan seperti ini ya. Dan ini usianya sudah 3 bulan setengah kurang lebih. Oke sedulur, selamat menyaksikan. Semoga video saya kali ini menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, pohon sancang ini awalnya adalah sisa pruningan yang tidak terpakai ya. Jadi stekan pucuk ya, yang kurang lebih 3 bulan setengah lalu kita stek, dan sekarang sudah subur, akarnya sudah banyak ya. Nah, untuk membuat exposed root atau membuat underdrop, kita stek di media botol mineral bekas seperti ini ya. Dan ini bertujuan untuk pembentukan akar ya. Jadi ini untuk pembentukan akar supaya akarnya memanjang ke bawah, dan nanti apabila sudah dipanen kita bisa membentuknya seperti apa yang kita inginkan. Dan kalaupun kita mempunyai batu karang, kita bisa membuat underdrop ya, dan mengikatnya di batu karang ya, menyatu dengan batu karang. Kalau kita ingin membuat ekspos akar, kita tinggal membentuk dengan kawat dan kita tanam lagi di media. Kemungkinan pohon sancang ini akan saya panen di bulan kelima atau keenam ya. Jadi kurang lebih 2 bulan lagi atau lebih kita panen, dan akan kita program membuat ekspos akar ya ini. Karena kemarin saya sudah membuat underdrop, jadi pohon sancang kali ini saya akan membuat ekspos akar ya. Nah, bisa kita lihat ya, akarnya sudah turun ke tanah, jadi pertumbuhannya bisa sangat subur ya. Untuk pohon sancang ini, ciri-cirinya kalau sudah subur seperti ini, daunnya lebar dan berwarna hijau mengkilat seperti ini. Nah, ini adalah daun sancang yang subur, jadi masih lebar-lebar ya. Dan untuk batangnya hijau gemuk seperti ini. Ini adalah bunganya ya, bunga sancang yang tumbuh. Nah, jika sedulurku semua ingin membuat ekspos akar atau membuat underdrop, bisa memanfaatkan botol air mineral bekas seperti ini untuk media steknya ya. Dan untuk media tanamnya sendiri saya menggunakan sekam lapuk sama ladu sungai ya, yang saya campurkan. Lalu saya untuk membuat setekan ini sangat mudah sekali. Jadi tinggal kita tancapkan, dan jika sudah tumbuh akar, sudah kuat, kita akan tempatkan di yang full sinar matahari seperti ini. Karena pohon sancang ini sangat menyukai panas dan menyukai banyak air ya. Oke sedulur, sampai di sini video review sancang kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua, dan selalu semangat dalam berkarya seni bonsai. Salam satu hobi.